takut Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak, dalam banyak waktu yang telah disaksikan sendiri oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diberitahu kepada kita. Ya, di mana salah satunya pernah satu malam Nabi menangis panjang malam dan baginda solat sehingga waktu subuh sambil terus menerus membaca ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Shadaqallahul 'azim. Surah Al-Maidah ayat 118, yang bermaksud jika engkau wahai Tuhan siksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya Allah, jika engkau azab mereka, engkaulah penentunya. Mereka adalah hamba-hamba-Mu dan engkaulah pemiliknya, dan pemilik berhak menghukum hamba-Nya yang bersalah. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah penentunya. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, engkau berkuasa memberi ampunan, engkau bijak Maha Bijaksana, maka ampunilah sesuai dengan kebijaksanaan-Mu. Nah, inilah maksud daripada surah Al-Maidah ayat 118. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, tangisan Nabi SAW ini adalah tangisan yang risau campur ada harapan. Ya, risau kerana apa? Nabi tidak risaukan tentang dirinya. Nabi risaukan tentang umat, tentang kita insyaAllah. Umat Nabi Muhammad SAW yang hidup pada ketika itu dan juga yang hidup selepas kewafatan Nabi. Sampailah sekarang, sekiranya kita beriman kepada Allah dan Rasul, maka kita digolongkan sebagai umat Nabi. Kenapa Nabi nangis? Ya, Nabi nangis kerana tadabbur, merenungkan ayat ini ya, yang dibacakan tadi. Dan ayat ini sebenarnya di dalam konteks Nabi Isa AS. Ini Nabi Isa AS yang doa. Nabi Isa doa, wahai Tuhan, kalau engkau ingin azabkan mereka, yakni orang-orang yang kufur, ingkar terhadap ajaran Nabi Isa AS di kalangan Bani Israel, maka mereka sesungguhnya adalah hamba-hamba-Mu. Ini doa daripada Nabi Isa. Dan sekiranya engkau mengampuni dosa-dosa mereka, wahai Tuhan, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah Maha Perkasa ataupun Maha Mulia, Al-Hakim lagi Maha Bijaksana. Nabi SAW, dia menangis dalam solat, dan dalam solat dia baca ayat ini, dia ulang-ulang sampailah waktu subuh. Dia merenung. Ya, beginilah tahap kita nak baca Quran. Kalau boleh kita anjakkan level seterusnya. Kalau kita pandai baca, ya, buka Quran, tebuk tengah ke, yang belakang ke, depan, buka terus kita pandai baca. Terus surah sebagai contoh Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, dah lancar alhamdulillah. Adapun sebahagian orang yang mungkin masih merangkak-rangkak ya dengan sin, apa ini, ada mat, ada panjang, mungkin dia ya sin, mungkin slow, tak apa. Kita kena tahu di mana level kita berada dari segi pembacaan Al-Quran. Dan bagi yang dah mahir membaca, dia kena pergi ke level seterusnya, iaitu untuk memahami Al-Quran. Untuk faham isi kandungan Al-Quran. Bila dia dah faham Al-Quran, dia kena menghayati Al-Quran. Dia kena menghayati Al-Quran. Jadi inilah level tadabbur. Dan selepas tadabbur, hendaklah kita beramal. Amal tu mesti kita lakukan. Ya, setiap ayat yang kita baca, yang kita faham, bila dah hayati, kemudian kalaulah ayat itu berkenaan dengan hukum, pastikan kita baca juga huraiannya di dalam kitab-kitab yang membahaskan tentang hukum, iaitu fiqh, fiqh. Ya, tak boleh terus baca tafsir, terjemahan, terus buat hukum. Ya, dia ada disiplinnya tertentu, dia ada caranya. Jadi apabila kita dah sampai ke peringkat tadabbur,
merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di situ ada kesan di dalam hati kita. Mungkin saja kita faham makna, tapi dia berlalu begitu sahaja seolah-olah kita macam dengar lagu. Nah, bahkan dengar lagu lagi menghayati. Jiwa rock, jiwang ke apa kan, meresap dekat dalam sanubari kita. Sambil angguk-angguk, ya. Sambil goyang-goyang tangan, menghayati seni katanya, menghayati irama sedap. Tapi kalau Al-Quran, walaupun kadang-kadang kita faham, tapi kita belum merasai, menjiwai ayat kandungan yang menyebabkan hati kita getar dan hati kita ini rasa sesuatu yang mengkagumkan sampai menitis air mata. Inilah yang berlaku dekat Nabi, berlaku dekat para sahabat, berlaku dekat para solihin, hatta orang-orang yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran, hatinya itu bersih, maka dia akan rasa kesan. Inilah Al-Quran, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, ya. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah, adalah percakapan kalamullah, kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala, percakapan Allah Subhanahu wa taala, yang ditujukan khas kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Nabi Muhammad. Jadi bila setiap ayat yang kita bacakan ini, kita renungkanlah, faham betul-betul makna yang telah ditujukan kepada kita. Dan kalau rezeki, taufik dan hidayah yang Allah berikan saat itu, Allah kalau dah jernihkan hati kita, insya-Allah hati kita ini boleh ada rasa kesan, jiwa kita rasa kesan dan boleh mengalir air mata. Kadang-kadang orang nangis juga, tak faham makna pun tapi nangis. Ini kerana mukjizat bahasa Arabnya bila dibacakan. Quran itu adalah dibacakan, berbeza dengan teks-teks ataupun lain agama punya sacred text ataupun scripture-nya. Bila dibaca tak ada apa-apa, tak ada rasa apa-apa, dan mereka itu tak anggap itu sebagai mukjizat dan sebagainya. Tapi Al-Quran itu yang dianggap mukjizat bila dia dibacakan. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan ke atas mereka. Dan begitu juga orang-orang yang memiliki orang-orang yang telah pun beriman, hendaklah dia membudayakan Al-Quran, bukan sahaja dia membaca sendiri akan tetapi dengar bacaan orang lain. Dengar bacaan orang lain. Di samping kita baca sendiri, kita juga digalakkan sangat-sangat untuk mendengar bacaan orang lain. Sebaik-baiknya orang-orang yang fasihlah membaca, baru sedap telinga ni mendengar. Ambillah kaset ke, CD ke, dah download masuk dalam MP3 ke, buka radio ke, dalam kereta, Mishari ke, macam-macam qari ada. Jadi bila kita dengar, dia ada sesuatu impak sebenarnya, mendidik jiwa dan hati kita. Pelan-pelan, 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 itulah mukjizat Al-Quran. Dan Al-Quran, Rasulullah SAW ini adalah Al-Quran yang berjalan ibaratnya. Kerana setiap kalimah itu, message diturunkan kepadanya, dia akan menghayati sekuat-kuat penghayatan. Di dalam peristiwa ini, Rasulullah malam tersebut nangis betul-betul. Kenapa? Walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi Isa AS. Maknanya Nabi Isa punya perkataan ni yang doa untuk umatnya. Tetapi Rasulullah dapat menghayati, digunakan sekali untuk umat Nabi SAW. Dia tahu, dia nak semua umatnya kalau boleh beriman. Dia nak semua umatnya masuk dalam syurga. Dia tak nak, dia tak redha pun satu pun daripada umatnya yang masuk ke dalam neraka. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih berkuasa, takdirnya adalah segala-galanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah katakan, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak mampu memberi hidayah kepada engkau cintai. Kepada siapa yang kau cintai? Kepada Abu Talib, pakciknya yang membesarkan daripada kecil. Selepas kematian datuknya Abdul Muttalib, Abu Talib jaga, pelihara dia, bela dia sampai besar. Kasih makan, minum, kasih sayang. Tapi Abu Talib ni tak masuk Islam.
Dan Rasulullah sangat inginkan pakciknya sendiri itu masuk Islam, ternyata kehidupannya itu dihabis dengan tidak bersyahadah. Jadi Allah SWT pun tegur Nabi, sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah. Yang beri hidayah itu adalah Allah SWT. Jadi Nabi SAW ini berdoa dengan harapan semua umatnya ini dapatlah kiranya Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Diriwayatkan bahawa Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu juga beramal seperti ini. Dalam satu malam ia pernah terus-menerus menangis membaca ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dan berpisahlah kamu pada hari ini hai orang-orang yang berdosa. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, pengasasnya, dia katakan bahawa dia pun pernah ada mengalami pengalaman macam ini dengan satu ayat sahaja, surah Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, maka dia ulang-ulang, kemudian dia nangis. Maksudnya pada hari kiamat akan dikatakan kepada para pendosa, selama di dunia kalian saling berkumpul, tetapi pada hari kiamat sekarang ini kalian akan dipisahkan dengan mereka yang tidak berdosa. Mendengar perintah ayat ini, wajarlah jika seseorang menangis sebab ia tahu apakah ia berada dalam golongan pendosa. Dia tidak tahu apakah dia berada dalam golongan pendosa atau berada dalam golongan yang taat. Subhanallah. Inilah orang soleh sebenarnya. Orang soleh tak pernah anggap diri dia suci. Bila ada perkataan ayat-ayat dosa, mesti dia akan dabik dari dia. Akulah tu buat dosa. Akulah tu. Ini terjadi juga Abu Bakar, Omar. Mereka tak pernah mengaku mereka ini orang-orang yang soleh, dah dapat rank tinggi. Walaupun mereka dijamin oleh Nabi SAW dalam syurga, asalkan bila lalu ayat-ayat dosa, ayat-ayat azab, mereka menganggap mereka ini orang yang berdosa. Itu dia. Sebab tu ayat Quran ini, ayat Quran menjadi ukur tara untuk kita, bukan untuk orang lain. Dia turunkan bukan untuk kita nak hukum orang lain. Kadang-kadang banyak berlaku macam ni, sikap kita terhadap agama ini susah. Kita dijadikan Al-Quran sebagai hujah untuk nak hentam orang lain. Tengok ni, inilah sebabkan kamu gini. Ayat Quran kata gini. Dan sebenarnya Quran itu ditujukan kepada kita dulu. Kita renung dulu. Adakah kita buat kesalahan macam ni? Dan adakah kalau sekalipun kita tidak melakukan kesilapan seperti mana Allah firmankan spesifik konteks isu tersebut, mungkin kita buat kesalahan-kesalahan yang lain di dalam ayat yang lain. Mungkin kita nampak secara mata kasar ditujukan pada saudara kita. Dan kita tidak layak menjatuhkan hukuman ke atas saudara kita. Kerana Al-Quran ini adalah untuk renungan kita dulu. Apa-apa pun renungan untuk kita dulu. Jadi Al-Quran ini sekiranya kita menjadikan amalan harian, membaca, menghayati, tadabbur, menghafal, mendengar, maka insya Allah perbezaan yang ketara akan kita dapat hari demi hari. Saya akan bawa satu hadis dikeluarkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat muttafaqun alaihi, maknanya Bukhari dan Muslim, di dalam sahih mereka, menepati syarat mereka. Perumpamaan orang mukmin, yakni orang yang beriman, membaca Al-Quran ialah seperti buah utrujah. Utrujah dalam bahasa Arab. Dan utrujah ini kalau kita lihat tafsirnya, huraiannya ada pada zaman tersebut, lebih kurang macam apple. Ini yang dihuraikan oleh para ulama orang Arab yang sekarang. So utrujah ni tak tahu ni masih ada lagi ke tak, tapi yang penting mengatakan macam buah apple. Kenapa? Nabi katakan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah ini. Baunya rihuha tayyibun, bau sedap. Wa ta'muha tayyib, bila makan pun sedap. Kebiasaan satu buah yang sedap, letaklah buah apple. Kadang-kadang bau dia sedap. Bila bau dari luar sedap, pastinya bila makan tu tak masam, sedap juga. Sebagai contohlah.
Walaupun tak 100% tepat apa yang dimaksudkan Nabi utrujah ni. Ya. Bau sedap, luar sedap, bila buka kopik makan pun sedap. Itu perumpamaan orang beriman baca Al-Quran. Kemudian Nabi beri perumpamaan wa mathalul mu'min, dan perumpamaan orang mukmin, dia beriman tapi tak baca Quran. Ada tak? Ada juga. Berapa kali kita baca Quran dalam satu hari? Yang mungkin kita hafal dijadikan wirid 3 kul, okeylah, pada pagi, petang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekurang-kurangnya itu jadi wirid 3 kul. Tapi Quran betul-betul yang mushaf yang kita pegang ni, ada tak jadi budaya kita yang kita baca daripada page first sampai akhir, yang Nabi sifatkan, Nabi puji ar-rahl wal murtahal atau kama qal al-hal wal murtahal, iaitu hendaklah dia sambung amalan yang disukai oleh Nabi dan Allah ialah al-hal wal murtahal, iaitu orang yang baca daripada awal ayat Al-Quran surah Alif Lam Mim sampai An-Nas, dia sambung balik, dibaca balik pada awal surah Al-Fatihah Alif Lam Mim, baca sampai habis. Maknanya dia khatam. Bukan dia pilih-pilih ayat, bukan dia pilih-pilih surah. Boleh jadi keamalan, tetapi dia mesti jadikan amalan juga harian ataupun budayanya membaca daripada satu page ke satu page sampai khatam. Ini maksud Nabi SAW. Berumpamaan orang yang beriman yang baca Quran, maksudnya amalan dia hari-hari baca Quran, adalah macam buah utrujah, bau sedap, bila makan pun sedap. Tapi perumpamaan orang beriman tak baca Quran, ada juga beriman sembahyang tapi mungkin rungak-rungak lah, kurang baca Quran, ikut musim je, bulan puasa je, bulan Ramadan je baca Quran, hari raya dah masuk Zulkaidah dah jarang baca Quran. Apa perumpamaannya? Nabi umpamakan orang mukmin yang tak baca Quran ialah seperti kurma. Seperti kurma. Kenapa? La riha laha, tak ada bau pun. Tak ada bau. Ada kurma bau sedap, Haji? Tak ada. Ya, dah paket, dah buka, cuci tak bau langsung. Bau dekat-dekat pun tak bau langsung. Ya. Kalau orang yang tak pernah makan, dia akan rasa skeptical. Ini sedap tak sedap ni buah ni kan? Macam rasa kering. Ya, kalau campak kat bawah tanah tu mungkin orang pun tak perasa ini kurma ke lipas kan. Kalau goyang tu lipas lah, itu kurma kan. So tak menarik, pandangan tak menarik. Tapi Nabi kata wa ta'muha hulwun, bila kita makan dia sedap. Manis. Kurma ni manis, rupanya ada khasiat. Bukan sahaja manis rasa tetapi ada khasiat. Ya, dan banyak diberitahu oleh Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan kurma ajwa, al-barni, ada macam-macam lagi lah. Kurma-kurma yang tumbuhan dekat Madinah yang ada berkat. So Nabi umpamakan orang yang beriman ini dia ada manfaat. Ya, dia ada manfaat, cuma dia tak nampak luarannya tu. Dia tak bau sedap. Umpama kurma, bau tak sedap. Tengok pun tak cantik kurma tu. Cuma bila makan, manis dan ada khasiat. Itulah orang beriman yang tak baca Quran. Kemudian, perumpamaan orang munafik. Orang munafik adalah orang yang luaran Islam. Tapi batinnya itu, dia benci Islam ataupun dia pura-pura dia Islam. Belakang orang tak sembahyang, depan orang dia sembahyang, depan orang dia buat baik, belakang orang tak buat baik, itu kira munafik tu. Ya? Tanda-tanda munafik banyak ni. Cakap bohong, bila buat janji tak tepati, macam-macam lah. Bila dikasih amanah, pecah amanah. So orang yang munafik ini, bila baca Quran, perumpamaan ar-raihana. Buah juga, buah raihana. Jadi buah raihana ni semua tumbuh dekat bawah tanah. Buah raihana, baunya enak namun rasanya pahit. Ini bau enak, daripada luar sedap. Bau sedap, tapi bila rasa, ya Allah, pahit betul, raihana. Kemudian, perumpamaan orang munafik yang tak baca Quran. Dah munafik tapi tak baca Quran. Tadi orang munafik tapi baca Quran. Dia munafik tapi baca Quran. Maksudnya apa? Ada juga orang-orang munafik ini yang didirikan solat, ada orang-orang munafik ini yang baca Al-Quran, ibadah. Hatta zaman Nabi pun orang-orang munafik masuk dalam masjid Nabi, ya, bersama-sama dengan Nabi, dengan kuliah, dengan syarahan,
pergi perang, action je, tapi dalaman tu dia tak ikhlas. Dan perumpamaan orang munafik yang tak baca Quran terus, Nabi kata adalah seperti buah hanzalah. Adalah buah-buah ni ya. Laisalah rihun, dan dia tak ada pun bau wangi, dan bila makan makanannya, bila makan rasanya tu pahit, tak sedap. Maknanya buah tu tak laku langsung. Tak ada value, tak ada orang nak import, tak ada negeri pun nak export. Jadi buah tu mungkin buah tak laku, dipanggil buah hanzalah. Inilah kerana Nabi SAW hidup pada zaman yang memang para sahabatnya banyaknya bertani. Pertanian itu adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan orang-orang Madinah, kan? Cocok tanam, pertanian. So Nabi pun kasih perumpamaan, kasih misal, semuanya kena dengan konteks. Jadi mereka boleh menghayati, ya, subhanallah. Jadi untuk kita, mudah-mudahan kita orang yang beriman. Cuma kita ni kategori mana? Yang baca Quran ke tak baca Quran? Kalau baca Quran macam buah tu, buah tadi, tu rujah, seolah-olah macam buah apple. Sedap, bau sedap, makan pun sedap. Jangan jadi macam kurma, walaupun khasiat tapi luar je tak nampak elok, bau tak sedap. Jadi Nabi SAW sendiri pun bila baca Al-Quran, dia menghayati dan dia nangis. Begitu juga bila orang lain baca, dia menghayati dan dia nangis. Seperti pernah Rasulullah minta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah aku sikit ayat Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud katakan, Wahai Tuhan, Al-Quran ini diturunkan ke atas engkau. Aku baca Quran ni, macam kelakar gitu. Macam kelakar katakan. Lalu Rasulullah kata, sesungguhnya aku gemar untuk dengar Al-Quran daripada mulut orang lain. Ini Rasulullah, subhanallah. Dan memang Abdullah bin Mas'ud di antara orang yang baca Quran sedap, mempunyai kelunakan suara. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun bacalah surah Ali Imran, sampailah ke ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Apa maksudnya? Dan bagaimanakah sekiranya kami, yakni Allah, datangkan setiap rasul pada setiap generation zaman yang dah lepas tu. Allah akan datangkan setiap generasi yang terdahulu, umat Nabi Nuh, Nabi Soleh yang lepas-lepas sebelum Nabi Muhammad, seorang rasul yang menjadi saksi ke atas mereka, perbuatan-perbuatan engkar mereka dan perbuatan iman sebahagian golongan kaum mereka. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami akan datangkan juga dengan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti hari kiamat Allah akan jadikan Nabi Muhammad sebagai saksi ke atas apa yang dilakukan oleh umatnya kita semua, dan juga apa yang diperlakukan ke atasnya, iaitu orang-orang yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zaman dia hidup sampailah hari kiamat. Of course ada orang akan benci Islam, ada orang akan benci Nabi Muhammad, provoke, ya, buat benda-benda yang menyakitkan hati orang Islam. Maka Rasulullah semua jadi saksi ni. Rasulullah nampak dan Rasulullah tahu apa yang sedang berlaku. Apa yang sedang berlaku. Jadi Rasulullah menjadi saksi daripada zaman dia sampai dia dah meninggal dalam alam barzakh, sampailah kita semua dimatikan hari kiamat, dibangkitkan semula, maka Rasulullah jadi saksi kita. So sebab itu kita beramallah kerana akan menjadi saksi nanti Allah dan Rasul. Wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu thumma wal mu'minun thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Jadi macam itulah. Wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Maka beramallah, kita kat dunia ni berusahalah mencari rezeki, menjadi yang terbaik, suami yang terbaik, ayah yang terbaik, anak yang terbaik, isteri terbaik, ibu terbaik. Berusahalah buat yang terbaik, nanti Allah dan Rasul dan orang-orang mukminun akan menjadi saksi pada hari kiamat atas kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini sahaja, kita sambung minggu hadapan insya-Allah. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kekurangan datang daripada diri saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ونجاة التائبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.